Backpackeran selama 15 hari ke timur Indonesia, kira-kira kemana aja dan habis berapa ya guys? Kali ini aku melakukan perjalanan selama 15 hari ke arah timur Indonesia bareng 5 orang temanku guys. Untuk detail biaya dan lokasi mana aja yang akan kita kunjungi, kamu bisa simak video ini ya. Barangkali kamu ada juga rencana untuk backpackeran ke arah timur Indonesia guys. Ceritanya itu aku mulai dari Jogja karena emang rumah aku di Jogja guys. Ini tuh aku lagi packing barang-barang apa aja yang mau aku bawa saat backpackeran nanti. Aku lumayan bawa banyak barang karena nanti tuh akan pindah-pindah lokasi dan ya tahu sendiri kan outfit itu kan penting. Disini aku bawa masing-masing 10 kayak ini celana pendek, ini baju kaos-kaos gitu. Ini celana panjangnya. Ini aku bawa masing-masing 10 biar bisa ganti-ganti gitu sih. Ini ada jaket-jaket juga, sajadah, sarung. Bagian packing itu sangat penting untuk melakukan perjalanan jauh karena ya kita tuh harus teliti jangan sampai ada barang yang tertinggal nantinya. Penting nih buat teman-teman. Jadi pakaian kamu itu harus dimasukin plastik seperti ini sebelum dimasukin ke carrier ya, karena nanti tuh kalau hujan pakaian kamu tuh masih aman, guys. Karena carrier aku tuh nggak muat, ukurannya tuh karena kecil guys, dia tuh ukurannya cuma 45 liter aja, jadi aku bawa tas ransel seperti ini untuk tambahan dan untuk ngebawa barang-barang penting. Setelah beres packing, ini aku langsung menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta naik Si Kuning. Teman-teman tahu kan Si Kuning, karena ya memang ini tuh paling murah di antara aplikasi lainnya. Sesampainya di stasiun Tugu Yogyakarta, ini aku langsung antri untuk check-in ya, aku kemarin udah beli di aplikasi sih. Nah guys, ini keretanya udah datang. Kita pakai kereta Sancaka di Premium 5 paling ujung sana kita cari. Walaupun aku beli di ekonomi, tapi tempatnya itu lumayan nyaman, tempat duduknya juga dua-dua dan gak berhadapan-hadapan guys. Nah guys, ini kereta Sancaka di Jogja, aku udah ketemu sama teman aku satu. Nanti kita di Surabaya baru ketemu lagi. Ini di dalamnya kereta Sancaka tuh. Ini tempat duduknya di 14D. Nah guys, ini kita sekarang udah berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke Surabaya sekitar jam setengah 12 siang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Oh ya teman-teman, untuk harga tiketnya sendiri itu di 240.000. Nah teman-teman kalau mau irit lagi bisa sih, teman-teman bisa naik kereta Sri Tanjung itu ke Surabaya juga. Kereta ekonomi Sri Tanjung itu kalau dari Jogja ke Surabaya harganya kalau nggak salah sih 88.000, lebih murah kan daripada kereta Sancaka ini. Dan untuk jadwalnya itu biasanya kereta Sri Tanjung itu dia sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi guys, dari stasiun Lempuyangan ya, bukan di stasiun Tugu tapinya. Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk. Dan setelah melakukan perjalanan kereta itu kurang lebih 6 jam, ini kita sampai juga di stasiun Gubeng, Surabaya. Nah, akhirnya kita udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Kita turun dulu. Nah teman-teman, beginilah suasana di stasiun Gubeng di Surabaya sore ini. Ramai banget sih hari ini, karena hari ini itu masih dalam suasana lebaran ya. Jadi kayak arus balik gitulah pokoknya. Kemarin aja tiketnya itu sampai ngewar gitu guys, karena habis terus. Kita mampir ke musola dulu guys, karena tadi siang belum sholat luhur dan belum asar, jadi sekarang dijamak dulu nih musolanya. Nah akhirnya kita sampai juga di Surabaya. Ini udah jam sekitar jam 4 sore guys, kita masih masih nunggu teman satu lagi. Oke guys, kita tadi pesan Maxim, kita mau masukin barang-barang kita dulu, udah dapet. Oke guys, kita sekarang menuju ke patung Surabaya Gubeng. Ini udah sekitar jam setengah 5 sore. Setelah naik kereta tadi, aku sekarang naik Maxim menuju ke Taman Surabaya karena aku mau ketemu temen aku yang satu lagi ketemuannya di sana. Nah guys, kita mampir dulu ke Taman Surabaya. Ini ada patung Surabaya tuh di depan sana tuh. Ramai banget di sini. Ah, sunset sore ini di Kenjeran keren banget guys.
Ini juga di sini tuh ramai banget patung Surabaya yang baru tuh. Oh ya guys, di Surabaya kita ketemu sama teman lagi satu. Hey guys, gimana kabarnya? Kita siap explore ya. Siap, mantap. Tuh ada anak-anak kecil. Nah teman-teman, di sini kita makan dulu. Pesen di daerah taman apa sih? Taman kuliner gitulah pokoknya. Setelah kita makan-makan di pusat kuliner itu guys, kita sekarang naik GrabCar menuju ke pelabuhan karena kita mau nyebrang naik kapal. Oke, kita menuju kita menuju ke pelabuhan. Let's go. Guys, mending sana dong. Enggak, ya deket ke pelabuhan ini. Akhirnya kita sampai juga di pelabuhan penumpang terminal kapal Roro. Itu kapalnya guys. Oke, mantep nih kapal. Kapalnya mantep ini guys. Kita turunin barang dulu. Guys, kita udah sampai di... Nah ini keadaan di dalam ruang tunggu pelabuhan. Ya karena ini tuh masih dalam suasana arus mudik, jadi rame banget dan full nih. Teman-teman bisa lihat sendiri kan. Guys, ini jam 8:30, sedangkan jadwal kapalnya itu kan jam 10 ya. Jadi nggak boleh masuk. Ini di luar semua lagi pada nunggu nih. Rame banget. Kita sampai di sini itu sekitar jam 8 malam ya guys. Oh, dan ternyata jadwal kaparnya itu berlayar sekitar jam 10 malam. Jadi kayak kita tuh bosen banget mau ngapain di sini. Oke guys, ini saatnya pengecekan tiket. Ini kapal kita udah mau berangkat. Bener gak? Iya, betul. Let's go, kita siap-siap biar semuanya lebih cepat. Guys, ini kita udah check-in. Kita nunggu di ruang tunggu karenanya nanti bareng-bareng. After lebaran itu biasanya banyak sekali teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Rinjani. Nah ini bisa dilihat dari ruang tunggu ini, banyak sekali pendaki-pendaki yang mau nyebrang guys, kapal malam ini, ke Rinjani. Kapalnya itu banyak sekali pendaki-pendaki yang mau ke Rinjani karena ini kapal jurusan ke Lombok. Perjuangan menuju Gunung Rinjani guys, kita harus rela seperti ini kalau kamu naik kapal. Wah, malam ini kapalnya bakal full guys, rame banget. Nah, kita naik kapal Dharma Rucitra 8 guys. Gede banget asli tuh. Mantep banget. Eh, jadi kita lagi mendaki di Gunung Rinjani tuh. Kita naik di kapal Dharma Rucitra 8. Kita lagi Siril Bagai. Oke guys, kita udah mulai memasuki kapal. Masya Allah, gede banget. Nah ini di dalam kapal guys. Was buat parkir kendaraan. Nah teman-teman, kalau pilih ekonomi yang tidur tuh ini guys. Tuh, teman-teman bisa tidur di sini. Tapi kita mau cari yang ekonomi tempat tidur. Nah guys, ini kita udah memasuki yang ekonomi duduk. Kita masih cari yang ekonomi tidur. Nah karena kemarin kita dapat yang ekonomi tidur, ini ruangannya guys cukup nyaman. Lagi cari nomor. Jadi kita setiap ini tuh ada nomornya, jadi aman. Nah guys, ini adalah kafenya. Lumayan nih, cakep banget. Kalau teman-teman lapar dan pengen nongkrong, bisa juga jajan di sini. Ini aquas ini 15.000 dan pop mie-nya juga 15.000. Kita juga dapat makan sehari itu 3 kali, guys. Hari kedua, guys. Ini kita baru bangun terus ngambil sarapan. Menunya apa, guys? Ayam, guys. Enak gak sih? Pasti enak lah. Coba. Kita positifnya aja lah. Kita sarapan. Katanya hari ini hujan ya. Soalnya kita dari bangun belum keluar. Mager. Menu hari ini guys, nasi, sayur kacang, sambal, ayam goreng. Ini apa sih? Kayak jus gitu lah. Sama air putih.
makan. Nah guys, ini udah tanggal 17, berarti hari kedua kita perjalanan menuju ke Flores. Dari tadi kita di dalam terus karena hujan, ini kebetulan lagi cuacanya bagus, jadi kita keluar jalan-jalan di sekitar kapal. Selama perjalanan ini kita dapat 3 kali makan. Ini makan keberapa? Kedua kali ini kita ngantri makan yang untuk jam siang. Tadi kita pagi udah ngantri guys. Guys, menu pada siang hari ini kita ada air mineral, ada puding. Mari kita buka. Menu pada siang hari ini. Hah? Kok gak ada ilangannya? Ya udahlah ya. Di kapal ini tuh juga ada perpustakaan, kamu bisa baca-baca di sini. Tempatnya tuh nyaman banget. Teman-teman, ini adalah di bagian paling atas kapal. Di sini ada tempat buat nyantai, tempat-tempat duduk. Ada jogging track juga nih. Luas banget. Tapi yang ini gede banget. Ini hati-hati. Nah, teman-teman, di bagian atas ini juga ada ruangan nge-gym juga. Jadi ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Cuman ini masih ditutup sih. Itu di dalamnya kayak gitu. Di kapal ini juga tersedia musola, jadi selama perjalanan itu aman banget, jangan sampai ketinggalan dalam beribadah ya guys. Nah teman-teman, ini sekitar jam 7 malam, kapalnya udah sandar di pelabuhan Lembar. Ini kita siap-siap dulu karena kita mau turun ke pelabuhan guys. Ini udah hari kedua ya. Teman-teman, ini di jam juga udah ganti nih, ada waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Ini ternyata kalau kita naik di kapal ke Lombok itu sekarang turunnya di pelabuhan Gilimas ya, bukan di pelabuhan Lembar. Katanya sih udah diganti, jadi kalau yang di Lembar itu khusus untuk ke Banyuwangi, Bali gitu sih. Tapi kalau yang lain-lain itu pasti turunnya di Gilimas. Ini di pelabuhan Gilimas, baru aja sandar kapalnya. Nah teman-teman, ini adalah pelabuhan Gilimas. Ini kita sekarang sedang mencari angkutan untuk ke Mataram. Ini kayaknya agak jauh deh ke Mataram. Akhirnya jam 9 malam kita udah dijemput guys. Kita kali ini mau menuju ke Mataram. Siap. Makasih ya mas. Oke. Asli Mataram guys. Asli Lombok. Asli Lombok ya. Tolong coy. Kita mau ke mana? Lanjut ke Mataram. Kita mau ke Mataram. Oke, hari ini kita selesai sampai sini ya guys. Kita cari makan dulu. Oke, makan apa? Ya, ya. Makanan. Oh, udahlah berangkat. Let's go. Bos. Avanza. Oke, ini perjalanan menuju ke Mataram guys. Sekitar jam 9 malam. Nah teman-teman, karena tadi itu kita belum makan dan lumayan lapar banget, kita sekalian kulineran ya. Karena ini kita udah sampai di Mataram, kita mau makan makanan khas Lombok yaitu sate rembige. Benar gak sih penyebutannya itu sate rembige? Semoga benar ya. Kita makan makanan khas dari Lombok yaitu sate rembige. Nah kita begitu sampai di Lombok, kita langsung kulineran sate rembige. Ini kebetulan di warung utama, menunya ini guys. Sate rembige 25 per porsi. Jadi kita coba lihat nanti ya. Oke. Kasih ya Bu. Tuh guys, wuih mantep nih. Ini juga. Habis makan sate, kita langsung lanjut perjalanan lagi guys. Let's go. Selamat pagi teman-teman, ini adalah hari kedua saya di Lombok. Tadi malam tuh nginepnya di sini. Ini adalah rumah salah satu teman aku. Tadi malam gak di video karena udah capek banget istirahat. Ini rumahnya, kita tidur di sini, dan ini hari kedua kita udah rental motor karena kita mau jalan-jalan di Lombok. Simak kita mau kemana aja, nanti kita akan spill semua. Ini rentalnya udah datang, kita rental Beat sama Vario guys.